والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Segala puja hanya miliknya. Dialah Rabbul Alamin yang tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Tapi kita sebagai makhluknya yang akan ditanya kenapa kita berbuat dan untuk apa kita berbuat. Namun Allah Azza wa Jal dalam semua tindakannya, dalam semua perbuatannya, semuanya indah. Semuanya penuh dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah perbuat. Allah itu Hakimun Hamid. Kita masuk ke hadis nomor 322. Kita masih akan berbincang tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana menjaga hubungan kekerabatan, karena sejatinya seorang muslim setelah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, Allah perintahkan kepadanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk menjaga hubungan baik dengan kerabatnya. Baik, silakan dilanjutkan bacaan hadis. Afwan Ustaz, sepertinya kita masih di hadis ke 321 Ustaz. 321. Okey, siap. Naam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي ajra minallahi ta'ala qala na'am qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma mutafaq alayh wa hadha lafazun muslim wa fi riwayatin lahuma ja'a rajulun fasta'zanahu fil jihadi fa qala ahayyun walidaka قال نعم قال ففيهما فجاهدا Radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam seraya menyatakan, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Beliau bertanya, apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Ya, bahkan kedua-duanya masih hidup, jawab orang itu. Maka beliau bersabda, jadi kamu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, kalau begitu kembalilah kepada kedua orang tuamu dan pergaulilah keduanya dengan baik. Tafak alai. Dari hadis di atas adalah lafaz Muslim. Dan dalam riwayat lainnya yang juga milik Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, seseorang datang dan meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya masih. Maka beliau bersabda,
pada keduanya saja engkau berpihak. Subhanallah. Ahibati fillah. Ketika seorang beramal tanpa bimbingan ilmu, maka terkadang dia akan lelah, dia akan capek, namun ternyata hasilnya sedikit. Kita semua tahu bahwasanya syarat diterimanya amalan hamba adalah ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah jalla jalaluh, ternyata ada skala prioritas. Ini yang perlu ilmu lebih mendalam lagi. Contoh ringan, ketika seorang lelaki berangkat sholat Jumat, kemudian dia terlambat dan sampai masjid, ternyata azan Jumat sedang dikumandangkan. Khatib sudah naik mimbar, khatib sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dikumandangkan azan. Nih orang telat. Kebanyakan orang di masjid biasanya nih mereka akan berdiri menjawab azan. Setelah mereka menjawab azan, mereka baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah yang dikerjakan mereka itu perbuatan baik sehingga dia mendapatkan pahala menjawab azan, kemudian setelah itu mereka baru sholat sunnah tahiyatul masjid? Para ulama menjelaskan bahwasanya menjawab azan itu sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah Jumat adalah sebuah kewajiban. Maka tatkala mereka melaksanakan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib, maka tentunya mereka melakukan amalan yang kurang tepat, yang kurang baik, walaupun dalam pandangan mereka baik. Maka di sini seorang ketika masuk ke masjid dan khatib sudah naik mimbar, azan dikumandangkan, maka bersegeralah dia tahiyatul masjid tanpa menjawab azan. Kemudian setelah itu dia mendengarkan khutbah Jumat. Nih sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang tidak tahu dengan fadilatul jihad, keutamaan jihad fi sabilillah? Siapa yang tidak kenal dengan keutamaan hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya? Ini pemuda datang mengatakan ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Abtaghil ajra min Allah. Dia menjelaskan bahwasanya aku hijrah dan jihad berharap pahala dari Allah azza wajalla. Dia menunjukkan keikhlasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempertanyakan keikhlasan dia. Yang Nabi tanyakan, ayah ibumu ada yang masih hidup? Nih dia berharap tewas di jalan Allah, berdarah-darah menegakkan agama Allah. Ditanya abahnya, ibunya masih hidup? Kata sahabat ini, keduanya masih hidup. Fatabtaghil ajra minallahi ta'ala, engkau berharap pahala, engkau berburu keridhaan Allah azza wa jalla? Qala na'am, iya. Nggak perlu jauh-jauh ke medan perang. Nggak perlu engkau berdarah-darah. Nggak perlu engkau mengeluarkan harta dan mengorbankan jiwamu. Nabi mengatakan, farji ila walidayk, pulang. Jumpain kedua orang tuamu. Fa'ahsin suhbatahuma. Hendaklah engkau memperlakukan keduanya dengan baik. Tetap berada di sisi keduanya. Di riwayat lain dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fa fihi ma fajahid. Maka dalam kedua orang tuamu ini berjuanglah. Tatkala jihad itu fardu kifayah, jihad itu terkadang fardu ain. Seperti ketika pemimpin umat Islam menyuruh semuanya berangkat, harus berangkat. Seperti tatkala musuh datang masuk
menyerang negeri itu, semuanya berjihad. Tapi ada jihad yang fardu kifayah. Kalau udah ada yang berangkat cukup. Yang diinginkan 70 orang, ya sudah 70 orang berangkat. Kadang-kadang Nabi SAW mengutus 70 sahabat. Ada yang diutus 10 sahabat untuk berjihad. Nabi menyuruh mereka berangkat. Bukan untuk semuanya. Maka tatkala itu fardu kifayah, maka orang harus tahu bahwa saya berjihad, berbakti kepada orang tua, itu perlu pengorbanan. Engkau korbankan waktumu. Engkau melawan jiwamu yang ingin santai, yang ingin hidup, menikmatin bersama keluargamu. Kemudian engkau diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Habibati fillah, kalau nih orang mau berjihad, nih orang mau berhijrah, bagaimana dengan orang-orang yang hanya meninggalkan kedua orang tua dalam rangka mengais rizki? Merantau, izin sama orang tuanya, aku akan merantau ayah, menuntut ilmu, merantau bekerja untuk memperbaiki ekonomi. Lalu orang tua tidak memberikan izin. Udah di rumah aja. Makanya sang anak itu sebelum meninggalkan orang tua, dia lihat kondisinya. Lebih utama mana? Ana di rumah berbakti sama orang tua atau ana keluar kota bekerja untuk mengais rezeki? Ada yang meninggalkan orang tuanya sampai keluar negeri umpamanya. Maka lihat kondisinya. Dan mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Kalau orang tuamu menginginkan engkau yang sedang ini, sahabat ini mau berangkat. Ada orang yang sudah berangkat kemudian disuruh balik sama orang tuanya, balik. Haibati fillah, maka jangan sampai gara-gara kilauan dunia ini kita lupa dengan amalan yang mulia, yang seharusnya kita bersungguh-sungguh. Fafihima fajahid. Bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua. Bukan kalau ada waktu, bukan kalau ada kelebihan rezeki. Tapi dalam semua kondisi engkau berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang selanjutnya. Ini bisa idza qata'at atau idza quti'at. Insyaallah dua-duanya benar. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang kedudukan menyambung silaturahim. Beliau menjelaskan bahwasanya laisal wasil bil mukafi. Yang disebut orang yang membina hubungan kekerabatan, menyambung silaturahim, itu bukan al-mukafi. Al-mukafi ini orang yang memberikan balasan. Karena dia berbuat baik sama aku, maka aku membalas kebaikan dia. Karena aku utang budi sama dia,
maka aku sekarang sedang membayar hutangku kepada dia. Maka dijelaskan bahwa saya laisal wasil bil mukafi. Jadi kalau mau bicara, engkau mengatakan alhamdulillah aku suka silaturahim Ustaz. Kalau engkau mengatakan itu, maka lihat hadis ini. Kalau ternyata ada kerabatmu yang memutuskan hubungan, lalu engkau mengatakan, udah, kerabatku yang enggak mau kenal aku enggak ada urusan sama mereka, udah. Nafsi-nafsi. Berarti engkau belum termasuk al-wasil. Jadi yang disebut al-wasil, orang yang menjaga, menjalin hubungan kekerabatan, siapa dia? Dia orang yang selalu menjaga hubungan baik. Kalau sudah hubungan yang baik, alhamdulillah. Tapi ada kondisi-kondisi mereka memutuskan hubungan, ini orang menyambung. Seperti kejadian yang di dalam beberapa hadis sebelumnya, tentang seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW, aku tuh berbuat baik kepada keluargaku, ternyata mereka membalasnya dengan keburukan, dan orang ini terus melakukan kebaikan, maka itu yang disebut al-wasil. Dan juga penting di masyarakat awam ini masalah silaturahim, karena masih banyak yang beranggapan punya banyak kawan, sering duduk ngobrol sama banyak teman, lalu dia menganggap dirinya adalah orang yang suka silaturahim. Padahal makna silaturahim sudah kita bahas. Ahibati fillah, ketika engkau ingin fadilah silaturahim, maka jangan nunggu kerabatmu berbuat baik kepadamu. Tapi engkaulah yang menyambung hubungan baik sama mereka. Memang yang terjadi di lapangan, kalau yang miskin suka datang ke tempat yang kaya, menyambung hubungan silaturahim, kadangkala ada image negatif, seakan-akan ini orang datang untuk minta sumbangan. Seperti itu. Tapi engkau sabar. Pandangan buruk tersebut, atau isu negatif tersebut, karena mereka, ya mungkin dunia yang mereka pandang. Tapi engkau sama sekali bukan urusan aku perlu uang sama yang kaya. Enggak. Karena aku diperintahkan. Aku bisanya adalah dengan berkunjung, melihat keponakan-keponakanku, mamanya. Melihat kondisi sepupunya, melihat kondisi pamannya. Karena memang dia bukan orang yang kaya, sehingga dia menyambung rahimnya dengan uang. Yang kaya, silahkan. Engkau jalin hubungan baik dengan kerabatmu, mungkin dengan uang, mungkin dengan bantuan, apa saja, mungkin dengan memberikan pekerjaan. Karena kemampuan orang dalam menjalin hubungan kekerabatan ini berbeda-beda. Tapi yang jelas ingat, Nabi SAW memberikan predikat orang yang menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, siapa? Bukan yang membalas budi. Jadi kalau hubungan itu sudah baik, alhamdulillah. Tapi kalau ada kerabatmu yang memutuskan hubungan, lalu engkau datang menyambungnya, ini baru orang disebut al-wasil. Wasil itu predikat orang yang suka menyambung rahimnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, saya akan dilanjutkan. Awan Ustaz. Nah, tafadhali. Hadis 323. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrahimu mu'allaqatu bil 'arsyi taqulu ma wasallani wa sallallahu wa man qata'atni qata'ahu Allah. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim tali persaudaraan itu bergantung pada arsy. Lalu ia berkata, barang siapa menyambung hubungan denganku, maka Allah Azza wa Jalla akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskanku,
maka Allah akan memutuskannya. Mutafaq alaih. Barakallahu fikum. Nah. Ini mungkin telah dijelaskan di hadis nomor 315 ya. Tentang balasan buat orang yang menyambung rahimnya. Dan ancaman buat mereka yang memutuskan silaturahim. Nabi alaihissalam mengatakan bahwasanya rahim itu bergantung di arsy Allah. Dia berdoa mengatakan man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung dia. Gimana kalau hubungan antum kadang-kadang ada kontak orang, dia lost kontak sama fulan. Padahal fulan ini suka membantu dia, suka menolong dia. Ketika hubungan dia baik, masya Allah, di dunia ini kita kalau punya orang-orang baik sama kita, subhanallah, nyaman hidup kita. Tapi kalau antum akhirnya diputus sama dia, diblokir, antum telepon aja nggak bisa, mau ngasih kabar aja nggak bisa, dibuang nomor antum, dia ganti nomor. Dalam kehidupan dunia, dalam hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla, rahim ini memiliki peran yang besar sekali. Siapa yang menyambung rahim, Allah akan menyambung hubungan baik sama tuh hamba. Jadi jemaah, kalau kita punya banyak masalah sama manusia, maka coba perbaiki hubunganmu sama kerabatmu. Engkau banyak orang yang gak suka urusan di kantor, ribet, sama tetangga juga gak baik, mungkin engkau gak baik sama kerabatmu. Karena rahim ini berdoa, barang siapa yang memutuskan aku, Allah akan memutuskan hubungan sama dia. Diputus tuh. Engkau berdoa gak dikabulkan. Mencari rezeki, capek, gak berkah. Kelanggengan dalam keluarga gak didapatkan, keharmonisan hilang. Karena Allah sudah memutus. Sedangkan kita tahu semua kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memutus, engkau mau cari kebaikan di mana? Seperti sebuah negeri yang diembargo. Engkau mau dapat dari mana lagi? Selama ini engkau dapat kebaikan dari luar. Maka hadis ini berupa ancaman. Jangan merasa engkau kaya. Aku gak butuh sama dia, Ustaz. Jangan merasa engkau sukses. Mereka yang butuh sama aku. Aku putuskan yang nangis itu mereka. Subhanallah. Seharusnya engkau yang menangis. Karena sejatinya ketika engkau memutuskan hubungan sama kerabatmu, karena mungkin dia merepotkanmu atau apalah, engkau dalam posisi sedang diputuskan hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Yes, hadis 324. Wa an ummil mu'minina Maymunata binti Al-Harisi radhiyallahu anha annaha a'taqat waliyadatan wa lam tastazini an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawmu muhalladhina yaduru alaiha fihi qalat asya'arta ya Rasulullahi anni a'taqtu waliyadati, qala awfa'alti, qalat na'am, qala amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zuma li ajrik. Mutafaq alaih. Al-Haris radhiyallahu anha, bahwasannya dia telah memerdekakan seorang budak perempuan dan tidak meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari giliran beliau atas nama Maimunah tiba, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu sudah melakukannya?" Dia menjawab, "Sudah." Beliau bersabda, "Ketahuilah, seandainya kamu berikan kepada bibimu, niscaya akan mendapatkan pahala yang lebih besar." Muttafaq alaih. Masya Allah. Kita lihat ini bagaimana Ummul Mukminin, Maimunah bintul Harits,
dia membebaskan. Assalamualaikum, maafi. Nah, dia membebaskan budak perempuannya tanpa izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin berbuat baik, dia bebas. Dia punya budak perempuan, walidah, dia bebaskan. Ketika Nabi datang, Maimunah cerita. Ini menjadi dalil bahwasanya harta milik seorang istri itu milik dia, sehingga dia punya hak menggunakannya sesuai dengan keinginan dia. Dia mau bebasin, dia mau jual, jadi perempuan mau beli ini, mau beli itu, tanpa dia musyawarah sama suaminya, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia musyawarah, akan lebih baik. Dan kita lihat di sini ternyata Maimunah melakukan perbuatan beda dengan berbuat baik kepada orang lain. Kalau berbuat baik sama orang lain itu jadi omongan. Fulan masya Allah baik banget, tapi sama kerabat sendiri kadang-kala ya udah, antara kita sama kerabat kita dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Ya, rakibat. Afa asilu ummi qala na'am sili ummi. Mutafaq alaih. Dari Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu bercerita, ibuku yang masih musyrik pernah datang kepadaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku meminta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya kukatakan, ibuku datang dengan berharap agar aku bisa berhubungan baik, maka apakah aku boleh menyambung hubungan dengan ibuku? Dan beliau menjawab, ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Mutafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat Asma sebelum berbuat dia bertanya. Karena memang kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ngilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini penting. Karena kalau tidak, bisa jadi yang kita kerjakan salah. Yang kedua, bisa jadi yang kita kerjakan dapat pahala, tapi lebih sedikit. Dibanding kalau kita bertanya, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar pahalanya. Seperti kejadian Maimunah bintul Harith, Ummul Mukminin, atau kejadian sahabat yang bertanya hendak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini Asma, ibunya musyrika. Artinya, ibunya Asma beda dengan ibunya Aisyah. Ibunya Asma musyrika, ibunya Aisyah Ummu Ruman muslimah. Dia datang di masa Nabi SAW ketika ada genjatan senjata antara umat Islam sama orang-orang musyrik. Ibunya datang menjumpai Asma. Kemudian dia bertanya, ibunya datang ini dalam kondisi dia masih belum muslim, dia musyrika. Tentunya ibu ingin dapat kebaikan dari anak. Ini jemaah, engkau yang punya ibu jahat, ada ibu yang zalim sama anaknya, ada ibu yang pilih kasih di antara anak-anaknya. Bagaimana posisimu? Apa engkau berbuat baik kepada ibumu? Tetap, ini yang musyrik, yang musyrika. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Asma, "Na'am sili ummaki." Iya, berbuat baiklah engkau kepada ibu. Subhanallah jemaah. Jadi kalau bicara berbuat baik kepada orang tua itu lintas agama, lintas negara, lintas suku, ibumu sukunya apa? Orang tuamu dari kabilah apa? Agamanya apapun, hendaklah engkau berbuat baik. Dan bagi seorang putri yang sudah menikah, Asma sudah menikah dengan Zubair bin Awam. Tentunya seorang yang sudah menikah, kadangkala dia
punya harta pemberian suami atau pemberian ayahnya, berarti dia masih bisa berbakti sama orang tua tanpa sepengetahuan suaminya. Nggak harus suaminya tahu kalau itu harta dia. Sehingga seorang perempuan yang sudah menikah hendaklah pandai-pandai mengambil hati suaminya, pandai-pandai dia berbuat baik sama suaminya dengan keluarga suaminya, sehingga dia punya kebebasan berbuat baik kepada keluarganya dia. Nggak perlu dalam rangka engkau berbuat baik kepada keluargamu dengan cara menyebarkan kebencian atau permusuhan antara suami dengan kerabatnya suami. Ada perempuan yang ingin menguasai suaminya, ingin menduduki harta suaminya, berusaha untuk memperburuk hubungan suami sama keluarganya. Dia selalu merayu-rayu suaminya. Ada suami-suami yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Anda melihat ada suami yang tunduk sama istrinya, sehingga sang suami ini lupa berbakti kepada orang tuanya. Dan yang menguasai harta suami, istrinya. Nggak perlu seorang istri melakukan itu kalau engkau ingin berbuat baik sama orang tuamu. Dan ingat, bagaimana rahim itu berkata, man wasalani wasalahullah, barang siapa menyambungku, Allah akan menyambung dia. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskan dia. Jadi bencana hidupmu ketika engkau berusaha untuk memutuskan hubungan baik antara suamimu dengan kerabatnya, dengan kedua orang tuanya. Engkau berpikir, enggak, aku akan bersilaturahim sama keluargaku, tanpa memutuskan hubungan baik antara suami dengan keluarganya. Asma tetap berbuat baik sama ibunya, dan dia tetap berbakti sama suami. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Hadis nomor 326. Wa in Zainab thaqafiyatim ra'ati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qalat radhiyallahu anhu wa anha radhiyallahu anhu wa anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'sara nisa'i walau min huliyikunna qalat فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بلئتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هجتي وهجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ صدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في هجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زينب هي؟
qala imra'atu Abdillah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma ajrani ajrul qarabati wa ajrul sadaqah. Mutafaq alaih. Istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian. Zainab radhiyallahu anha berkata, lalu aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud dan kukatakan kepadanya, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang sedikit hartanya, seorang miskin, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kami untuk bersedekah. Oleh karena itu, cobalah engkau datang dan tanyakan kepada beliau, jika mencukupi dengan bersedekah kepadamu, maka aku akan bersedekah kepadamu, dan jika tidak boleh, maka aku akan memberikannya kepada seseorang selain dirimu. Maka Abdullah pun berkata, engkau saja yang berangkat kepada beliau. Kemudian aku pun berangkat ke tempat Rasulullah. Ternyata di sana ada seorang wanita Ansor yang berada di pintu beliau. Keperluanku dan keperluannya sama. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat berwibawa. Maka keluarlah Bilal untuk menemui kami. Lantas kami berkata kepadanya, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ada dua orang wanita di depan pintu yang berharap bisa bertanya kepada beliau, apakah boleh sedekah diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang diasuhnya? Tetapi jangan engkau beritahukan kepada beliau siapa kami. Kemudian Bilal masuk menemui dan menanyakan hal tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bertanya, siapakah mereka berdua? Bilal menjawab, seorang wanita Ansor dan Zainab. Maka beliau bertanya, Zainab yang mana? Bilal menjawab, istri Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi keduanya dua pahala, yaitu pahala membantu kerabat dan pahala sedekah. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Kita lihat ternyata kondisi kehidupan sahabat ini beragam. Ada di antara mereka yang suaminya kaya, ada di antara mereka yang suaminya miskin, istrinya yang punya fulus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita untuk bersedekah, istrinya Abdullah bin Mas'ud disebutkan dia biasa menenun, dia punya pekerjaan lah, yang dari situ dia menghasilkan uang, dan selama ini uang itu dimakan bersama untuk belanja. Artinya dia berikan kepada suaminya, suaminya belanja, makanlah mereka dari uang hasil kerja istrinya. Posisi istri tetap dia istri. Dia taat dan patuh sama suami. Kita lihat bagaimana istri Abdullah bin Mas'ud. Ketika istri Abdullah bin Mas'ud ingin bersedekah, namun dia berpikir, kalau uangnya itu disedekahkan ke orang, ya gimana kehidupan mereka? Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah tidak akan menelantarkan kita. Ketika istrinya minta kepada suami untuk datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, balitihi anti, engkau yang berangkat. Lihat istri yang soleha, tidak mendudukkan dirinya sebagai orang yang membantu suami kehidupan rumah tangga sehingga dia yang harus dihormatin, perintahnya harus dijalankan. Tidak, disuruh pergi jumpai Nabi alaihi salatu wasalam,
Kata Zainab, famtalaqtu. Aku berangkat. Untuk urusan agama, dia ingin bertanya tentang sebuah hukum. Dia minta suaminya yang bertanya. Tapi ternyata suaminya malahan menyuruh dia berangkat. Maka berangkatlah dia. Sampai rumah Nabi SAW, ternyata ada perempuan dari kalangan Ansor. Di pintu Nabi SAW. Dan subhanallah, berarti hari itu karena Nabi menyuruh sedekah. Entah apakah itu dalam kondisi beliau sedang mengajar para perempuan. Karena kita tahu Rasulullah SAW punya kajian khusus buat akhwat, buat para ummahat. Di rumah salah seorang sahabat, Nabi datang memberikan kajian kepada mereka. Apakah setelah kajian tersebut, akhirnya para perempuan kepikiran untuk bersedekah, sehingga mereka mengetahui kalau mereka orang kaya raya, ada banyak uang, sebagian dibikin untuk makan, sebagian dibikin untuk sedekah. Tapi kadangkala nih duitnya hanya cukup buat makan. Duitnya nih perempuan, bukan duitnya suaminya. Maka akhirnya mereka kepingin tahu apakah sedekah sama suami itu, sama ya anak-anak yang di rumah yang dipelihara sama mereka, anak-anak yatim, mama, itu cukup. Dengan cara seperti itu mereka telah melaksanakan perintah Nabi SAW. Akhirnya tanya dan gak berani bertanya langsung. Karena disebutkan ada kewibawaan di diri Nabi SAW yang mungkin akhirnya ada orang ketika mau bertanya nih. Jadi kadangkala jemaah ada orang mau tanya, ketika ketemu jadi blank dia. Ana mau tanya apa tadi ya Allah Ustaz, banyak yang ingin antanyakan kok sekarang hilang semuanya. Maka istri Abdullah bin Mas'ud ketika ada Bilal keluar udah minta tolong Bilal, coba tanyakan kepada Nabi SAW tentang sedekah yang kita berikan itu apakah kepada suami, terus kalau ada anak-anak suami di rumah. Kadang-kadang seperti itu, suaminya ini bawa anak atau siapalah anak yatim yang ada di rumahnya dalam perawatan keduanya. Biasanya jadi suami ini ada anaknya, saudaranya yang dipelihara sama dia, anak yatim. Saudaranya meninggal dunia, dibawa sama pamannya. Akhirnya dirawat oleh istri. Dan dia ngasih nafkah. Dia memberikan makan kepada istri, kepada suaminya dan kepada anak-anak tersebut. Dan yang menakjubkan di sini, Zainab mengatakan jangan kasih tahu Nabi SAW siapa yang bertanya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini sangat dekat sekali sama Nabi SAW. Malu si penanya ini. Makanya kadang-kala kita lihat ada penanya-penanya yang mengatakan hamba Allah. Ya, karena dia malu. Akhirnya bertanyalah kepada Nabi SAW. Nabi tanya, man huma, siapa keduanya? Bilal ditanya. Tadi katanya jangan ngasih tahu, sekarang Nabi yang bertanya harus ngasih tahu. Maka terpaksa Bilal mengatakan, imra'atun minal ansar, seorang wanita dari kalangan Ansar, dikatakan dia istrinya Abu Mas'ud, dan yang ini Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, wa Zainab. Berarti Bilal gak tahu namanya siapa, tapi dia dari kalangan Ansar. Dan orang dan Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, ayu Zainab, Zainab yang mana? Banyak yang namanya Zainab. Jadi kalau kita lihat jamaah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu nasabnya atau suaminya. Nabi punya istri dua, namanya Zainab. Nabi istrinya 9, dua namanya Zainab. Zainab binti Khuzaimah sama Zainab bintu Jahsh. Putrinya namanya Zainab. Maka ketika ditanya, Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Zainab imra'atu Abdillah. Zainab istrinya Abdullah. Jadi menisbatkan istri kepada suami
bukan mengganti nasabnya, ingat. Bukan mengganti nasabnya sehingga nasabnya ikut nasabnya suami, tapi dia menisbatkan nyonya fulan. Siapa fulan? Fulan nyonya Syafiq umpamanya. Artinya istrinya Syafiq. Itu enggak apa-apa. Tapi bukan merubah nasabnya ikut nasabnya suami, tidak. Nasabnya tetap sama bapaknya, jadi penamaan ini hanya untuk menjelaskan fulanah ini istrinya fulan. Faqala Rasulullah SAW, subhanallah. Nabi SAW menjelaskan, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Mereka dapat dua pahala, double pahalanya. Jadi kalau mereka ini ngasih orang lain pahalanya satu, ngasih suami, ngasih anak-anaknya suami, atau orang yang dipelihara sama suaminya, dapat double pahalanya. Kita tahu kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Tapi ada suami yang gak mampu. Jadi para wanita ketika menikah, kadangkala awal nikah dia melihat kepada akhlak dan agama suami. Bicara penghasilan suami pas-pasan, gak apa-apa lah, yang penting orang soleh. Alhamdulillah. Tapi terkadang ada perempuan yang menikahin seorang laki-laki karena hartanya. Ketika sang suami bangkrut, akan ada perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang rusak nih. Karena dia menikah karena hartanya. Tapi ketika engkau menikah karena agama dan akhlaknya selesai, mau dapat suami miskin, yang penting orangnya baik, orangnya enggak malas, mau bekerja, tapi mau gimana? Kalau sudah berusaha bekerja, tahu-tahu penghasilannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, hendaklah seorang wanita bersabar menghadapi suaminya. Ketika engkau punya cara untuk berupaya menambahin belanja keluarga, silakan. Ketika suami mengizinkan, apalagi kerjaan di rumah ya, yang tidak mengganggu kewajibanmu sebagai seorang istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi dapat dua pahala, pahala silaturahim, berbuat baik kepada kerabat, kemudian pahala sedekah itu sendiri. Nah, barakallahu fik. Saya akan lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 3. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه أخو الأستاذ إيه نعم تفضلي وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبد الله وحده اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا wala tusyriku, ini kayaknya ada yang kurang tepat. Tusyriku. Oh ya. Yeah. Wala tusyriku bihi syai'a. Watsruku. Ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bisolati wa sidqi wa afafi wa sulah. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an, dalam hadis yang panjang mengenai kisah Raja Heraklius, bahwa Heraklius pernah berkata kepada Abu Sufyan, lantas apa yang dia perintahkan kepada kalian? Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan menceritakan, maka aku beritahukan dia bersabda, beribadahlah hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang menjadi kepercayaan nenek moyang kalian. Di samping itu, dia memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan sholat, sedekah, dan menjaga kesucian diri, dan bersilaturahim. Muttafaq alaih. Masya Allah. Nih, kejadian ini sama dengan kejadian ibunya Asma.
pada masa perjanjian itu, pada masa genjatan senjata. Abu Sufyan berangkat ke Herakles, berangkat ke Syam, berdagang di sana. Dan kedatangan Abu Sufyan bersamaan, bertepatan dengan datangnya surat Rasulullah SAW ke Raja Herakles. Jadi ada sahabat yang diutus membawa surat tersebut, mengajak raja untuk masuk Islam, untuk menerima agama Allah ini. Maka untuk mencari informasi, subhanallah, Herakles tidak langsung menerima berita bahwa ini seorang nabi, karena perlu bukti. Kita sekarang kadangkala berita apa aja kita percayai, kita ikut menyebarkannya, tahu-tahu hoax. Herakles tahu nih ada pedagang Arab dari Mekah, nabi ini asalnya dari Mekah, maka dipanggillah Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan dipanggil, Abu Sufyan di depan, di belakangnya itu sahib-sahibnya Abu Sufyan, orang-orang musyrikin lain. Herakles mengatakan, kalau yang dikatakan Abu Sufyan benar, kalian benarkan. Kalau ternyata dia bohong, kalian dustakan dia. Jadi kondisinya benar-benar menegangkan jemaah. Ditanya tentang Nabi SAW. Karena nanti ceritanya Abu Sufyan itu, kalau aku bisa bohong, aku akan bohong. Tapi aku takut malah akan dicela nantinya. Semua pertanyaan Herakles itu dijawab sama Abu Sufyan. Salah satu pertanyaannya umpamanya, apakah ada di antara nenek moyangnya yang raja? Katanya enggak ada, kata dia. Kalau ada yang raja, mungkin dia seorang yang ingin mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Bagaimana nasab dia? Sufyan mengatakan dia orang yang baik nasabnya. Huwa fi nadhu nasab. Pernahkah dia berbohong sebelum dia mengaku jadi nabi? Pernah enggak dia ketemu berbohong? Artinya ini orang memang penipu sebelum jadi nabi. Orang udah tahu nih fulan kadzab. Tapi apa kata Sufyan? Ma jarabna 'alaika diban. Enggak pernah dia berdusta. Sebelum dia jadi nabi, orang itu enggak pernah berdusta. Maka Herakles mengatakan, kalau dia sebelum jadi nabi enggak pernah berdusta, enggak mungkin kemudian dia jadi pendusta atas nama Tuhan. Akhirnya ketika ditanya, nabi yang ini, nabi yang nyuruh atau yang kirim surat ini, apa sih dakwahnya itu, mengajak ke apa? Topik dakwahnya, tema dakwahnya. Kepada apa dia mengajak? Kata Abu Sufyan. Ini masih musyrik Abu Sufyan. Ya, dia berkata, ubudullah wahdahu, wa la tushriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dia katakan, tinggalkan keyakinan orang tua kalian, tradisi, budaya, nenek moyang, tinggalkan semuanya yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan agama. Wayakmuru Nabi Salat, dia menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah dengan mendirikan salat, ya. Wasid, dia nyuruh kita jujur. Walafa, menjaga kehormatan diri, meninggalkan ya perbuatan-perbuatan nista. Wasilah, dan dia nyuruh kami untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat. Jadi subhanallah, ini termasuk poin-poin penting dalam dakwah Islam. Dan kalau bicara tauhid, nah, tauhid selalu yang pertama. Tapi setelah itu berbicara tentang hubungan hamba dengan Rabb dengan sholat. Setelah itu bicara akhlak, bicara perilaku, bicara etika, bicara kejujuran, kehormatan diri, menjaga hubungan baik sama keluarga. Islam itu jamaah, agama yang sempurna. Bukan hanya berbicara tentang hubungan hamba dengan Rabb di masjid. Tapi Islam juga berbicara hubungan hamba dengan hamba di rumahnya. Hamba dengan hamba di tetangganya, di pasarnya, di tempat kerjanya. Bahkan hubungan negara dengan negara. Ini surat dikirim dari kota Madinah, dari Rasulullah SAW ila Herakles Azimir Rum,
kepada Heraclius yang agung lah di kalangan orang-orang Romawi. Barakallahu fikum. Itan dengan silaturahim ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaannya di luar tema Ustaz. Siap. Ya. Ini dari teman kadarullah, beliau sedang mengalami menjalani kemoterapi. Jadi ya kalau kita tuh kalau kemo itu rambutnya jadi berguguran gitu Ustaz, jadi rontok sekali. Beliau inginnya rambutnya dipotong atau kalau memungkinkan kalau dibolehkan dibotakin Ustaz. Tapi agak ragu juga karena apakah itu dibolehkan karena ada mungkin karena tidak boleh menyerupai laki-laki atau ada larangan lainnya Ustaz. Jadi manakah yang lebih baik, apakah beliau masih boleh melakukan itu atau sebaiknya bersabar saja dengan ya, keadaan rambutnya yang seperti itu Ustaz. Barakallahu fik. Nah, ahibati fillah ya, nas'alullah al-afiyah. Nabi nyuruh kita untuk senantiasa berdoa memohon keselamatan dan kesembuhan. Kalau kita dengar orang kena kanker ya, yang kemudian seakan-akan orang tersebut sedang menanti kematian, padahal sebenarnya bukan yang sakit aja yang nunggu kematian, kita nih yang gak sakit pun sedang sama seperti dia. Kalau ada yang mengatakan harapan sembuhnya kecil, kita nih harapan hidupnya kecil, kita akan mati. Bicara tentang, maka hendaklah bersabar ya, mereka yang diuji dengan seperti itu, dia harus berobat dalam jangka waktu yang tertentu, berangkat kemo lagi, yang terakhir juga akan mati, meninggalkan dunia ini. Kalau tadi berbicara tentang rambutnya yang rontok, bolehkah dia mengobatin rambutnya? Sekarang dalam rangka dia menjaga rambutnya, dalam masa pengobatan ini dia menghilangkan rambutnya. Baik dengan cara dia memendekkan rambutnya atau membotak rambutnya. Maka sesuatu yang dilarang dalam agama itu diperbolehkan karena darurat atau hajat yang sangat mendesak. Artinya ini perempuan membotaki rambutnya atau memotong rambutnya bukan karena ingin bergaya, bukan karena ingin tampil sebagai seperti seorang laki-laki, tidak sama sekali. Bahkan dia membotak rambutnya, memendekkan rambutnya dalam kondisi dia malu sebenarnya. Tapi untuk ngobatin dirinya, daripada nanti kalau bicara botak, lebih baik mana? Botak yang gak bisa tumbuh lagi atau dibotakin, tapi insya Allah nanti tumbuh lagi. Maka insya Allah gak ada masalah kalau memang tadi dampaknya memang membuat rambut rontok sehingga akan jadi botak diri dia. Maka kalau sekarang mau dipendekin ya, daripada dibotak, kalau memang dipendekin cukup, gak perlu dipotak. Jadi kalau dipendekin itu sudah cukup untuk mengurangin kebotakan tadi, rontoknya rambut, maka cukup dipendekin. Tapi kalau enggak, tetap saja akan membahayakan diri dia, maka dibotakin rambutnya, gak ada masalah kalau memang kondisinya seperti yang disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz, ini ada pertanyaan kedua dari Buskat. Pertanyaannya adalah, kalau berkumpul ramai-ramai sekitar 30 orang dan masing-masing baca satu juz sampai selesai semua, apakah itu bisa dikatakan semua yang menghadiri sudah menghantamkan Al-Quran? Demikian Ustaz, semoga dipahami. 30 juz yang membaca 30 orang, berarti hatam, siapa yang hatam? Mungkin kalau saya tidak salah tangkap Ustadz, jadi ada 30 orang, masing-masing satu orang, satu juz, satu juz, satu juz. Ustaz, terus yang hatam 30 juz apa? Nggak ada, kan?
Mungkin itu maksudnya yang lain mendengarkan itu bagaimana? Enggak, ya, kayaknya. Kalau yang lain mendengarkan nggak ada masalah gitu loh. Ini semua baca masing-masing. Jadi dikasih Quran, semua baca masing-masing. Ya berarti tiap orang membaca satu juz. Jadi kalau dikatakan alhamdulillah ana sudah hatam 30 juz. Gimana antum hatam 30 juz? Berapa jam alhamdulillah? Satu jam ana hatam 30 juz. Nggak ada. Dia hatam satu juz. Hanya saja di majelis itu 30 juz itu diselesaikan. Tapi bukan berarti setiap orang menghatamkan Quran. Enggak. Tapi kalau membacanya itu tadarus. Ana capek, oke, antum baca. Sampai akhirnya yang sisanya mendengarkan sampai 30 juz, maka mereka menghatamkan 30 juz. Karena insya Allah yang mendengar pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tadi dikatakan 30 orang membaca satu juz, maka nggak ada yang khatam. Yang ada tiap orang memang membaca satu juz. Namun dikatakan di majelis itu 30 juz telah dibaca. Tapi bukan seorang yang menghatamkannya. Tapi nggak ada yang khatam Quran. Cuma di majelis itu. Jadi kadang-kala ada orang, yuk baca Qurannya, bismillah. Mamaya, ini baca Al-Baqarah, ini baca ini. Baca masing-masing. Jadi kalau dikatakan di masjid itu, kita tahu di orang di masjid kadang-kala antara maghrib sama isya, mereka baca Quran ya. Semuanya baca satu juz. Ya, mereka tidak ada yang menghatamkan Al-Quran. Tapi Al-Quran telah dihatamkan pada waktu itu oleh orang banyak yang baca satu juz. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Silakan pertanyaan ketiga, Caca. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Ustaz, saya waktu itu lihat YouTube-nya Ustaz, judulnya Nasehat Mempersiapkan Menghadapi Bulan Ramadan. Mungkin itu di-upload sekitar 10 atau 14 hari lalu. Di situ Ustaz jangan lah bisa dibilang PR buat kita semua itu belajar tentang hukum di tentang hukum-hukum dalam Ramadan. Itu seperti apa, baca bukunya. Nah, tapi di situ nggak ada referensinya bukunya apa, Ustadz. Kalau boleh tahu apa ya buku yang baik buat dibaca supaya kita lebih paham tentang hukum-hukum yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, iya jemaah. Kalau bicara persiapan untuk menghadapi Ramadan, salah satunya adalah dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan itu sendiri. Kalau bicara buku yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali buku-buku tersebut. Kalau bicara buku fikih secara umum, ada Kitab Siyam, ada pembahasan tentang puasa. Kalau kita baca Bulughul Maram, di situ ada Kitab Siyam, ada pembahasan tentang puasa. Kemudian kalau kita baca umpamanya Al-Wajiz, di situ ada pembahasan tentang Kitab Siyam. Kemudian Anda lihat ada buku yang lumayan bagus ya. Insyaallah layak untuk dibaca. Buku yang ditulis oleh Ustaz Abduh Tuasikal. Ustaz Abduh Tuasikal punya buku Bekal Ramadan atau apa. Coba deh lihat. Kalau nggak salah juga sudah ada buku e-booknya. Sehingga bisa di-download dimanapun berada. Sehingga bisa diambil manfaatnya dari buku tersebut. Itu termasuk buku yang juga menulis tentang perkara-perkara kontemporer yang memang terjadi di masa sekarang ini. Jadi bukunya Ustaz Abduh Tuasikal, Anda rasa bisa menjadi rujukan. Mungkin bisa di-download di rumayusho.com ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diterangkan, Ustaz, mengenai urutan yang harus kita cintai
dimulai dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memudahkan memprioritaskan mana yang harus kita cintai dahulu. Mungkin bisa sampai urutan 10 kalau bisa, Ustaz. Jazakallah khair. Siap, barakallahu fikum ya. Ya, kalau bicara prioritas, siapa yang harus kita cintai? Di surat At-Taubah ayat 24. Coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 24. Kemudian dibaca. Mana mau dengar? Nah, udah dapat belum? Surah At-Taubah ayat 24. Sebentar Ustaz, tadi keputus. Surah At-Taubah ayat 24. Maafkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taraddawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara siapa yang harus kita cintai, ada cinta yang dikarenakan natural, orang itu udah dikasih cinta itu sama Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kepada yang Allah sebutkan di sini, jangan sampai melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad fi sabilillah. Ini yang lebih utama. Kapan tiga hal ini baru akan nampak? Ketika ada lawannya. Ketika ada perintah Allah, ada perintah orang tua. Ada perintah Allah, ada perintah, ada permohonan anak. Kalau ternyata perintah orang tua, keinginan anak, disebutkan kerabat, istri, bertentangan dengan perintah Allah, mana yang lebih kau dahulukan? Kalau ternyata engkau lebih memberatkan kepada yang Allah sebutkan di sini, maka tunggulah azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau susunan orang-orang yang kita cintai, tentunya Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan Allah. Kemudian kalau manusia, Ustaz, yang berkaitan dengan manusia, bicara hubungan kerabat, karena memang berbuat baik kepada kerabat itu sesuai dengan kedekatan mereka.
ketika kita semakin dekat, kewajiban kita semakin besar. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ibumu, 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 kemudian ayahmu, thumma adna fal adna, kemudian yang lebih dekat. Kalau secara hubungan nasab, setelah ibu dan bapak, anak. Di sini disebutkan aba'ukum wa abna'ukum, bapak kalian, anak-anak kalian. Kemudian setelah bapak, kemudian ke bawah anak, kemudian saudara. Jadi kita itu seharusnya lebih baik sama saudara kita daripada sama ponakan kita. Jadi jangan sampai kita itu peduli sama saudara tapi gak peduli sama anak. Urutannya gitu, sama saudara. Jadi ketika sudah sama saudara, kemudian disebutkan di sini, azwajukum, istri-istri kalian. Orang itu cinta sama istrinya, setelah saudara, biasanya dia akan peduli sama istri-istrinya. Kemudian keponakan. Keponakan ini disebutkan di sini asyiratukum, keluarga sudah. Jadi lebih awalnya keluarga inti, kemudian kepada yang lebih melebar lagi, kemudian istri, kemudian kerabat sudah. Keponakan kita. Kita berbuat baik sama mereka. Jadi kalau umpamanya kita punya uang, kita membantu keponakan, apa membantu paman saudaranya ayah? Saudaranya ayah, paman kita. Karena hubungannya itu saudara sama ayah kita. Apalagi kalau itu saudara kita, kita membantu keponakan apa saudara kita? Afwan, kalau tadi itu antara sepupu sama paman, tentunya paman. Terus antara keponakan sama saudara, yang lebih diutamakan adalah saudara. Dan kewajiban bersilaturahim ini juga ikut kedekatan hubungan tersebut. Umpamanya, ada sepupu kita yang susah. Anda punya sepupu susah hidupnya. Yang lebih harus perhatian sama dia, siapa? Paman. Bapak kita. Tapi kalau bapak kita gak berbuat baik sama sepupu, sama keponakannya, bukan berarti kita gak wajib. Ketika yang wajib tidak berbuat baik, maka turun kita jadi wajib berbuat baik sama mereka. Bukan kita akhirnya gak peduli. Karena ada mungkin bapak kita punya masalah sama bapak dia, kemudian bapak kita gak peduli sama keponakannya sendiri, lalu antum sebagai seorang sepupu punya kewajiban berbuat baik sama mereka. Mungkin seperti itu urutannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, pertanyaannya bagaimana jika bersedekah dari harta yang diberikan oleh suami namun secara diam-diam? Contohnya berupa nafkah, materi, uang ataupun perhiasan yang diberikan, itu hukumnya boleh atau tidak ya, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik. Kalau bicara hadiah dari suami, jadi kehidupan rumah tangga ini ada suami yang baik. Dia itu memberikan hadiah kepada istrinya. Istrinya dikasih rumah mungkin, kasih perhiasan, kasih fulus. Jadi ketika itu diberikan kepada istri, maka jadi hak milik istri. Tapi ada yang bukan diberikan kepada istri, hanya pinjam nama istri. Beli mobil pakai namanya istri. Beli motor pakai namanya istri. Pinjam nama doang. Berarti itu milik suami. Maka hendaklah ini dipahami. Tapi kalau itu sudah diberikan kepada istri, maka sang istri boleh mensodakohkannya tanpa suami tahu. Namun perlu diperhatikan juga, jangan sampai anti umumnya dikasih hadiah perhiasan sama suami. Harapan suami, suami dapat menikmatin ketika anti pakai perhiasan tersebut. Ketika disodakohkan, takut nanti jadi masalah. Maka lebih baik ketika izin sama suami. Bang, cincin yang abang kasih itu kalau abang gak keberatan, aku mau kasih.
fulana sepupuku bang, dia mau nikah nggak punya cincin ya. Itu lebih utama, jangan sampai suami nanti ngelihat loh cincinnya kok dipakai orang gitu. Tapi sejatinya ketika itu diberikan kepada istri jadi milik istri, sehingga istri bisa bersedekah sesuai dengan yang dia inginkan tanpa suami harus tahu. Hanya saja untuk menghindari permasalahan, lebih baik hal-hal yang memang diberikan oleh suami kepada istri demi untuk dipakai, maka hendaklah dimusyawarahkan sama suami. Tapi kalau enggak, sila kasih duit, mau dibagikan, suami kan enggak tanya kadang-kadang untuk yang hal yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, ada yang dua lagi insyaallah. Ini yang pertama adalah saya tinggal di Jakarta dan sekarang wabah COVID-19 sudah sangat masif. Orang tua saya ingin saya pulang kampung. Saya keberatan karena juga ingin menunaikan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak keluar dari suatu daerah yang terkena wabah. Manakah yang harus saya tunaikan Ustaz? Lalu juga kalau misalnya kita selama di tempat kita ada fasilitas belanja secara online, sayur mayur atau grocery lainnya, lalu kita tetap ke pasar, apakah ikhtiar kita juga dianggap berkurang Ustaz? Demikian pertanyaan yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua? Ini Ustaz, misalnya di tempat kita juga ada fasilitas belanja lewat online, belanja grocery lewat online, artinya kita tidak perlu keluar, tapi kita masih tetap keluar untuk berbelanja. Apakah ini bisa disampaikan juga bahwa ikhtiar kita berkurang untuk menjalankan sunnah Rasulullah ini Ustaz? Baik, selesaikan dulu azannya. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ba'di ta'ati ta'ala salatil qawm ati Muhammad tabarakallah fikum. Berkaitan dengan kondisi tadi seorang anak yang diminta pulang oleh orang tuanya dalam kondisi dia berada di tempat yang penuh dengan wabah, maka ada dua pilihan. Kalau dia mau pulang dan pemerintah memberikan izin, maka dia harus menjalani isolasi sesuai dengan yang telah diterapkan oleh pemerintah, mengisolasi diri kalau ada tempat untuk mengisolasi diri. Karena jangan sampai engkau bawa penyakit ke rumah. Dan lebih utama engkau tetap tinggal di tempat situ dan minta keriduan orang tuamu. Karena secara hukum memang kita tahu yang dari daerah wabah jangan keluar. Tetap tinggal di sana. Sampai kapan? Ya insya Allah sampai wabah itu diangkat. Tinggal bagaimana komunikasi sama orang tua. Kadangkala orang tua gak paham. Terus terang yang di kampung ini berkaitan dengan COVID-19 ya, kalau antum ke Jember, kampung Jember ini gak ada corona di Jember ini. Orang rami semuanya ya Allah. Karena pemahaman mereka di tempat ini gak ada. Ketika ana menolak salaman dengan seorang, kata dia, Ustaz di desa gak ada corona Ustaz, kata dia. Subhanallah, Wuhan itu jauh dari Indonesia. Wuhan itu jauh dari Indonesia. Tapi kok bisa sampai ke Indonesia? Banyak orang yang gak paham. Kemudian juga ada mungkin informasi-informasi yang kurang benar disampaikan. Sehingga orang gak jadi takut sama COVID-19 ini. Ada yang mengatakan, COVID-19 ini cuma dibesar-besarin aja seperti itu. Yang mati itu karena punya penyakit lain, kalau sehat aman. Subhanallah. Maka kalau kita lihat memang banyak orang tua di kampung gak paham. Sehingga anti yang berada di Jakarta, lihat kondisi. Maka lebih baik anti tetap di Jakarta, minta keriduan orang tuanya. Kalau pertanyaan yang selanjutnya tadi, kalau lebih baik mana, belanja online atau belanja berangkat ke pasar? Kalau ada online, Masya Allah, ada apa belanja di pasar? Artinya pemerintah masih membolehkan dalam rangka PSBB ini untuk orang yang memang kebutuhannya tidak bisa dipenuhin. Atau uangnya gak cukup. Kalau dia beli online, Ustaz, kalau Anda beli online, harganya 10 ribu. Anda beli ke pasar, Ustaz, Anda capek dikit lah, 5 ribu. Sedangkan keuangan Anda, kalau Anda harus beli online terus, habis nantinya. Jadi keluarnya dia, itu ikhtiar
karena memang secara keuangan dia nggak mampu, maka silahkan keluar. Tapi kalau ternyata nggak mampu, cuma dia ya mau cari yang lebih atau apa, maka lebih baik enggak lah. Dalam masalah ini, engkau hendaklah bersabar, mengharap Allah Azza wa Jal segera mengangkat wabah ini. Dan kita tahu memang tinggal di rumah itu enggak enak, jemaah. Ini orang mulai boring ya, mulai suntuk tinggal di rumah kondisinya. Ya Allah ya, ya sabar. Karena Allah akan berikan pahala yang besar ketika engkau bersabar demi untuk menyelamatkan negeri kita dan menyelamatkan orang lain dari COVID-19 ini. Tapi pertanyaan terakhir, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan terakhir, fik barakallahu. Ya, saya bacakan, jika suami sedang tergoda dengan atasannya, wanita yang non-muslim, seorang janda baru yang sekantor, sedangkan istrinya sudah memahami dan memaafkan, tetapi malah mengancam istrinya akan diceraikannya. Sedangkan salat wajib pun terabaikan dan sudah tidak lagi jamaah di masjid seperti sebelumnya. Istri sudah melakukan salat-salat sunnah malam agar suami mendapat hidayah Allah. Sedangkan orang tua suaminya pun sudah tidak bisa mengatasi atau tidak mendengarkan lagi. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang demikian kondisinya? Lalu bagaimana pula jalan yang terbaik agar keluarga rukun kembali dan tidak terjadi perceraian? Demikian Ustaz. Barakallahu fikum ya. Hibati fillah. Kenapa Islam ini menjaga jarak antara laki-laki sama perempuan? Kenapa di dalam Islam itu perempuan disuruh tinggal di rumah? Karena perempuan ini menggoda, mau janda, mau tua, mau muda. Kenapa diperintahkan menutup aurat? Kenapa kalau ngomong perempuan itu gak boleh berlemah, gemulai? Untuk menjaga masyarakat supaya sehat. Sebagian orang berpandangan batasan-batasan Islam ini termasuk diskriminasi buat wanita. Gak ada jagain perempuan. Maka sekarang kalau Anda lihat, itu yang bekerja di kantor bersama perempuan, berapa banyak terjadi perselingkuhan dengan teman kantor? Ya udah, mereka nggak ada batasan di antara mereka, berduaan. Apalagi jangan yang janda, yang masih istrinya orang saja, na'udzubillah, terjadi perselingkuhan, perzinaan. Maka kondisinya gimana? Ya sang istri yang pertama berdoa. Sekarang dia memperbaiki hubungan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berusaha untuk memberikan pencerahan kepada suami. Ya, ingatkan suami kepada akhirat. Ajak suaminya ziarah kubur ya. Suruh suaminya untuk melihat kehidupan ini akan berakhir. Fitnah itu terlalu besar. Ya berikan pencerahan seperti itu. Lewat ibunya nanti juga bisa. Agar ibunya juga membantu memberikan pencerahan. Kemudian mungkin juga bisa lewat tulis surat buat suaminya. Sampaikan kondisi. Menyelamatkan rumah tangganya lebih penting daripada memikirkan seorang janda. Apalagi dikatakan non-muslim ya. Dan pada akhirnya kita tuh gak bisa merubah orang. Allah yang bisa merubah mereka. Kita tuh hanya bisa memberikan pencerahan. Tatkala suami tetap menuju ke jalan yang tidak benar, maka solusinya istri berpisah. Anda gak ingin berpisah. Anda ingin menyelamatkan dunia anti atau menyelamatkan akhirat anti. Tapi kalau anti bersabar dalam rangka memperbaiki suami, silahkan. Tapi kalau bersabar karena takut nanti anak-anak gimana kalau diceraikan oleh suami, takut dengan urusan dunia, walaupun suami udah gak benar, udah gak sholat umpamanya nantinya, maka itu jadi bencana buat anti. Dan ketahuilah, perceraian itu kadangkala menjadi solusi yang terbaik. Makanya disyariatkan perceraian dalam Islam. Diperboleh.